Safari Ramadan, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kembali menggelar acara Safari Ramadan. Dalam Safari Ramadan yang terakhir ini, tim Safari Ramadan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dipimpin langsung oleh PLT Sekda Kabupaten Muaro Jambi M. Junaidi, menyambangi warga Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, yang dipusatkan di masjid setempat pada Sabtu malam. Dalam kesempatan ini, turut pula dihadiri oleh Haji Henry yang merupakan suami dari Bupati Muaro Jambi Haja Mas Nahbusro, beserta Forum Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi. Setelah melaksanakan berbuka bersama, sholat maghrib, sholat isya dan tarawih berjamaah bersama, kegiatan dilanjutkan dengan safari Ramadan yang diisi dengan ceramah agama dan bersilaturahmi antara pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan masyarakat. Dalam sampaiannya, PLT Sekda Kabupaten Muaro Jambi M. Junaidi mengatakan, kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi serta mempererat hubungan antar pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan masyarakatnya, serta menyampaikan pesan pembangunan dan menyerap aspirasi dari masyarakat. Di akhir kegiatan, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga berkesempatan memberikan bantuan bagi masjid dan santunan kepada anak yatim. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.